Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah meringkus 9 tersangka teror pembakaran dan pengrusakan belasan motor di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Satreskrim Polres Jember kembali tangkap 5 pria yang selama ini diduga kerap melakukan aksi pemalakan hasil panen kopi. Setelah berhasil menangkap 9 orang provokator, Minggu siang tim reserse kriminal Polres Jember kembali berhasil menangkap sejumlah pelaku yang diduga jadi pemicu terjadinya kerusuhan Kampung Baban, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember. 3 DPO ini, yakni AN, H, dan AA, yang berhasil disergap dalam pelariannya hingga di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ketiganya merupakan warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, yang melarikan diri hingga ke Pulau Sumatera usai rumahnya dibakar oleh puluhan massa pada Kamis 30 Juli lalu. Meski rumah dan harta bendanya dibakar, namun mereka memilih kabur meninggalkan desanya karena takut berurusan dengan polisi. Sebab aksi pengrusakan yang dilakukan puluhan warga Desa Kalibaru Banyuwangi itu diduga bermotif dendam lantaran 3 orang DPO ini kerap melakukan aksi pemalakan kopi hasil panen para petani. Sehingga itulah yang jadi pemicu terjadinya kerusuhan. Selain ketiganya, polisi juga meringkus 2 pria lainnya, yakni pria berinisial A dan Z yang dibekuk di Pulau Dewata, Bali. Dengan pengawalan ketat, mereka menjalani interogasi secara terpisah di ruang penyidik Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Jember. Kami Satreskrim Polres Jember, sama dengan tim Kalong, melakukan pengejaran. Yang kita awali pengejaran ke wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Lahat, pada tanggal 11, berhasil kita amankan 3 orang terduga pelaku DPO 170 ini kita indikasikan merupakan penyebab daripada pembakaran yang terjadi kemarin di Kecamatan Silo tersebut, dikarenakan 3 DPO ini juga merupakan korban rumahnya dibakar oleh warga daripada Kalibaru. Nah, jadi kita berhasil amankan 3 orang ini karena 3 orang ini yang pemicu. Jadi yang pemicu ada beberapa kejadian seperti penganiayaan, terus ada indikasi juga masalah pungutan liar dan juga pencurian kopi, namun akan kita dalami karena kita baru saja sampai di tanggal 11 kita amankan di Lahat. Lanjut setelah itu kita melakukan pengejaran kita ke Bali tanggal 12. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan 1 orang DPO atas nama Jainal. Namun terlepas peran daripada masing-masing tersangka, akan kita lakukan pendalaman terlebih dahulu dari hasil pemeriksaan. Selain pemalakan hasil panen, penyidik juga melakukan pendalaman kasus penganiayaan dan pencurian kopi yang diduga dilakukan oleh 5 pelaku yang merupakan DPO ini, sehingga memicu konflik antar warga di 2 desa, yakni Mulyorejo Silo Jember dan Kalibaru Banyuwangi. Aksi anarkis pembakaran Kampung Baban Silo Jember terjadi 4 kali, yakni 3 Juli, 30 Juli, 3 Agustus, dan 5 Agustus lalu. Meski tak sampai mengakibatkan korban jiwa, sedikitnya 15 motor, 3 unit mobil, serta 7 rumah warga Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo Jember rusak dan hangus terbakar. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.